Meski terlihat menakutkan, permainan roller coaster tetap menjadi permainan yang wajib dicoba ketika mengunjungi taman hiburan. Tapi kalau dilihat roller coaster seperti di bawah ini, kamu masih tertarik dan beranikah mencobanya? Berikut 5 roller coaster tercepat yang ada di dunia. Untuk berlangganan, jangan lupa subscribe ya. Superman, sesuai namanya, kamu akan merasakan pengalaman tak terlupakan maju kencang ke belakang seperti Superman yang bersiap-siap untuk lari dari Krypton selama 6,5 detik dengan ketinggian 126 meter dan kecepatan mencapai 161 km per jam. Dodonpa. Dodonpa sempat menjadi roller coaster tercepat dunia saat awal pembukaannya di tahun 2001. Kamu akan merasakan kecepatan 172 km per jam hanya dalam waktu 1,8 detik. Selain itu, dalam waktu 55 detik, kamu juga akan merasakan sensasi terlempar ke udara di menara vertikal yang memiliki ketinggian 52 meter. Thrill Dragster. Roller coaster ini merupakan yang tercepat kedua di Amerika Serikat. Kamu akan merasakan kecepatan 193 km per jam hanya dalam waktu 4 detik, ketinggian di 128 meter dan sudut curam 90 derajat. Roller coaster ini juga terletak di Cedar Point yang merupakan satu taman hiburan yang terpopuler di Amerika Serikat. King Daka. Kecepatan King Daka mencapai 205 km per jam, dapat ditempuh dalam waktu 3 detik. Hal inilah yang turut menyebabkan pencapaian ke puncak tertinggi 138 meter. Jadi sangat mudah. Setelah itu, King Daka akan turun lurus ke bawah dengan sudut 270 derajat melalui jalur terbalik. Dan kecepatan super menjadikan perjalanan berdurasi 28 detik terasa begitu cepat. Formula Rosa. Melalui sistem peluncuran hidrolik, memungkinkan kecepatan 240 km per jam diperoleh dalam waktu 5 detik saja. Belum lagi roller coaster ini memang dibuat mengikuti desain mobil Ferrari, sehingga kamu akan merasakan kesan sedang mengendarai Ferrari dalam 1 menit dan 32 detik. Nah, itu dia 5 roller coaster tercepat yang ada di dunia. Berani coba nggak, guys? Channel ini akan update setiap hari, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.